Tapi enak kan? Enak. Enak kan? Enak, enak beneran. Mbak, cuciin. Mbak, cuciin. Enggak, dorong lagi, dorong. Apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. For your information, Fadlan Tuhan nggak bohong yo, thumbnailku itu bener. Kita sedang kedatangan tamu istimewa. Let's say, super sangat istimewa sekali karena Fadlan Tuhan itu hafal dengan semua lagu-lagunya, hafal dengan gaya-gayanya, dan sekarang bertandang ke dapur mewah Farida Nurhari. Kita hadirkan langsung ya. 1, 2, 3, Bunda Maya Estianti. Aku gak bohong, sumpah ada. Ayo, monggo, monggo. Ayo, 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 dulu. Jose, Jose, Jose. Rame loh. 1, 2, 3. Jose, Jose, Jose. Aku kan buho. Bunda Maya apa kabar? Ape-ape Mbak Yu. Kita sama-sama orang Jawa Timur. Sampai Lumajang, aku Surabaya. Cuman bedanya, sama menikah dengan konglomerat, aku masih janda. Iya. Janda bangga ini. Janda bangga. Masa? Bunda, apa yang membuat Bunda Maya tuh bertandang ke dapur mewah Farida Nurhan? Itu karena kamu adalah contoh seorang yang mulai dari nol. Nggih. Menjadi hero. Zero tuh hero. Makasih. Terus tahu nggak? Aku tuh dulu pernah minta foto kesampaian tahu. Di mana? Sumpah. Jadi waktu muka aku masih kotak. Jadi dulu waktu jenengan punya karaoke di depan itu. Iya. Itu tempat karaokeku dulu sama teman-temanku. Aku pernah minta foto kesampaian. Terus aku galak nggak? Gini doang, Bunda Maya kena. Oh iya. Gini doang. Siapa sangka sekarang kita bikin video bareng. Kurang apa kalau nggak kurang? Ajar. Rame kita ya. Tapi kan aku enggak nolak kan di foto. Enggak. Dan penting itu. Iya. Enggak nolak di foto. Dan cantiknya tuh dari dulu sampai sekarang masih sama. Aku enggak jilat yo. Iya. Dan itu snack Al-El dulu. Snack Al-El dulu masih ada enggak? Ya. Aku udah enggak sih. Ada beberapa bisnis yang mungkin udah aku enggak jalanin ya kan. Sekarang udah ganti ke Maya Snack. Oh nggih. Iya. Jadi enggak dendam enggak sih ke aku? Oh enggak, aku enggak. Aku tuh sama sekali gak dendam dan aku cuman ya gak apa-apa gitu. Karena buat aku tuh kalau yang baik. Gini, dalam kita belajar komunikasi itu bad news is still a news. Oh, is still news ya. Berita buruk adalah tetap berita. Kalau kamu ngomong gitu gak bakal viral itu makanan. Iya, iya. Gitu, kan? Dan waktu itu muka aku masih kotak-kotak sih, masih pesek. Masih pesek ya. Sekarang operasinya di mana, Mbak? Itu. Lu bukan dokter di Indonesia, Pak? Dokter Indonesia. Indonesia, ya? Aku kan suka produk Indonesia. Oh, iya. By the way, itu loh jamnya. Lihatin, tunjukkan ke kamera aku dong jamnya. Boleh gak sih? Wow. Itunya lagi, satu lagi. Yang itu. Wow. Ya Allah, Laila Allah. Semoga yang nonton video pada Nurhan hari ini bisa ketularan Bunda Maya Estianti punya jam mahal lebih mahal. Punya cincin lebih mahal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wes, sama yang saya ingin gak usah lama. Aku masakin dong Bunda Maya. Kapan aku lagi? Aku ini tamu, mau ya disuguhin makanan, mau ya disuruh masak. Enggak. Aku ini ya, datang ke rumah orang, Mbak, mau makan apa gitu. Enggak, soalnya dulu waktu aku jadi TKW, aku tuh sudah sering masak-masakin orang. Sekarang aku kepengin dimasakin langsung sama senior, Bunda Maya Estianti. Itu yang di rumah, saes tuh. Sing nonton kita sekarang itu pasti seweneng kalau jenengan masakin aku, sumpah. Gitu ya? Enggak. Kalau pancennya kurang ajar. Sampai yang bisa masak enggak pertanyaannya? Bisa dong. Masak apa aja? Aku masak udah agak jarang. Oh gitu. Aku lebih kayak gulai kambing, masak kambing, masak daging. Aku karena penggila daging. Unggih. Iya. Ayam. Ayam. Ini masakannya sih enggak sulit, enggak yang riwo-riwo. Jadi ini tuh sebenarnya aku beli udang, tak datangkan langsung dari Madura. Weh, naik apa udangnya? Mau jet dong. Naik pesawatnya selama ini jenengan. Ini udah tak bersihkan. Enggak bau sih kayaknya. Saya tak bersihkan, tak bumbuin dengan bumbu instan. Kang Bela. Fuego, fuego en mi corazón.
Bumi instan. Oke. Oke. Iya, 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 ya, siap. Aku biasanya bilang Indomie kan ada jamnya nih, aku bilang mie instan. Ya, ini kalau Indomie mau endorse dia boleh? Iya. Jadi kan enggak mau, Pak. Hah? Enggak mau jadi kaya. Enggak mau jadi kaya. Jangan kaya. Ayo, wow, kurang ah? Ya. Ya, dia kan suka gitu, suka. Harus emang kita harus sombong jadi orang. Bukan sombong. Oh iya, bapak. PD ya. Nih tak nyalain. Nah, ini minyak gorengnya aku belinya di Eropa tuh. Heeh. Pakai chat pribadi lagi. Aku suruh ngapain ini? Masakin aku ya, apa semen di sini? Udang bumbu mie instan. Nggih. Ya. Terus ini bahan-bahannya apa ini? Itu ini bumbu mie instannya. Saya tak buka semua ya. Nggih. Ini bawang-bawang putih sama cabe. Nggih. Itu ada bawang putih, bawang bombay, dikit. Bawang bombay ambil cabai yang sudah saya haluskan tadi pagi. Oke. Terus, ini sudah saya bersihkan juga udang-udangnya ini tuh. Oke ya. Oke. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo ake-ake minyak mahal yo. Jangan sering-sering kesini biar nggak ubanan sampean. Oh iya, iya. Ini mahal loh, mahal loh ininya. Berapa juta duit ini? Endorse. Berapa juta? Oke. Okay. Tolong pas ya. Semen. Oh, nggak bisa masak ongi koyok ya? Nggak bisa kompor ini. Oh, kompor mahal biasanya ya? Kurang ajar. Anu, minyak keras. Habis dijatuhkan, naik lagi yo. Bes niki monggo. Pelan-pelan ya, aku aja apa? Kan sampean sing masakin. Oh, kalau apa ya guys, ini ngomong orang Jawa Timur. Nggak apa-apa. Jadi kalau ngomong sedikit agak ya Jawa Timur. Aman. Itu biasa ngomongnya kencang. Mm-mm. Tapi hatinya baik tau. Kita hatinya baik. Dan nggak menye-menye. Nggak menye-menye. Nggak pakai munafik. Nggak kemayu. Nggak kemayu. Tapi kurang ajar. Iya, sedikit agak kurang ajar. Iya. Cangkemir dong, ngabur. Ya Allah. Sama pernah nggak ambil iki makan piring seng gini? Wow, bisa masak. Nah, masak kayak gitu, dibalik-balik gitu doang, Bunda. Kepalanya, kepalanya kamu mau ya? Sampean mau enggak? Sampean mau enggak kepala? Aku agak kurang suka sama kepala sih. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Itu sudah tak bersihkan tadi mandi tujuh turunan. Oh, iya. Udangnya. Pakai bunga apa? Pakai air zam-zam, no? Oh, cari ini. Terus iki, ntar abis ini dimasukin, udah gitu doang. Udah kayak gitu. Nge, kita tunggu sampai dengan wanginya itu keluar, kayak wanginya parfum yang jenengan. Perasaan aku gak pernah, jadi kok sampean kok tahu ya, wangi. Abis itu kita langsung awar-awar. Awar-awar. Bandol. Muntal. Ada lagi bahasa yang lebih banyak muntal. Bahasanya orang Jawa. Ngomong-ngomong, jadi kan pernah makan mie instan enggak? Nah, dulu, sering. Dulu. Sekarang? Anak kos. Sekarang? Sekarang daging sapi yo. Jarang iyo. Aku tak lihat di Instagramnya jenengan tuh makannya kaviar-kaviar itu loh. Oh iya. Ya gitu deh, punya bojowong soki, gratis numpang aja ini. Jang! Enak ya punya suami kaya tuh ya bunda ya? Enak dong, gak usah beli, gak usah mikir. Gak usah beli barang mewah terus habis itu tensinya 3 hari naik. Gak usah, gitu. Gratis semua. Udah kurang ajar ya deh. Aduh, jangan sering-sering bikin video dengan bunda Maya ya. Kita lama-lama bikin stres. Bercanda ya? Itu kan semua aku minta sama Tuhan kan. Oh gitu? Dikasih kado sama Tuhan. Doa. Setelah itu ya, habis gelap terbitlah terang biasanya ya. Wah. Gak mungkin seorang lagi Farida Nurhan enggak. Bisa aja nih dapat jawab iya. Konglomerat. Alhamdulillah belum. Kita mes dorong iki. Dereng, sabar no. Belum. Dibalik-balik. Kapan lagi kita nyuruh-nyuruh Bunda Mae Sianti ya? Sama ini sebel enggak ya ke aku sebenarnya? Enggak ya. Aslinya sama sabar ya. Aku orangnya sangat menghargai proses hidup. Kalaupun ada kejadian yang buruk tuh berarti ada sesuatu yang pengen merubah kita menjadi lebih baik. Everything happen for a reason. Betul. Wangi ya? Kita manusia kan pernah hilap. Hilap. Cek tambah ini bunda tambah enak ini nih jangan makan bawang goreng apa mboten makan dong makan aku sak toples nih oh iya taruh. Nah kasih bawang goreng biar lebih yam. Iya. Nah ini adalah ide masak yang gampang buat anak kos-kosan atau siapa saja pada saat berbuka atau pada saat sahur. Betul, pas betul, banget betul. Dimakan dengan nasi hangat aja ini udah enak. Bisa juga diganti ayam dong. Bisa tahu tempe bisa kecil, ya. Tahu tempe juga bisa inilah generasi bicin. Okay.
Sampun ya? Sampun ya? Sampun, sampun. Oke, ini buat nyonya rumah. Farida Nurhan. Farida Nurhan. Nyonya rumah. Siratu Aura-Aura Emplok. Siratu Aura-Aura Emplok. Siratu Aura-Aura Emplok. Aku Siratu Aura Badok. Ini? Kepala-kepalanya kasih aku. Oh iya, iya, iya. Seneng banget, Rek. Hidup kayak gini, Rek. Matur sembah nuwun. Lanjut lagi? Nggih, nggih. Wih, baik banget jenengan. Makasih. Ini ya. Tangan kiri, sorry tangan kiri. Enggak apa-apa. Kita mau makan di mana nih? Kalau jenengan kan sudah biasa makan-makan di tempat mewah mahal-mahal yang di kursi-kursi mahal tuh. Nglemproh, belum enggak? Nglemproh itu bahasa Jawa artinya itu loh, di lantai, duduk di lantai. Nglemproh itu ya duduk di lantai. Iya. Duduk lesehan. Lesehan, lesehan mau enggak? Wah, biasa. Mau sih? Ini seriusan mau? Oh, mau dong. Kamu pikir aku ini bukan anak kos? Dulu aku dia anak kos. Masa? Iya, aku dulu pernah naik-naik bus, Deborah Pink zaman dulu. Aku kan ih banyak amat nih bumbunya. Nggak apa-apa, sehat, sehat. Kene, ini kalau di kampung, kalau udah kayak gini kan dikasih nasi biasanya. Iya. Iya kan? Lelesane. Lelesane dikasih nasi. Ayo, Ken. Benar. Aku ngelemprok nang tinggi. Sini, ikut aku sini. Ayo, kita kerjain. Oh, mau belasan ala warungan, ala lesehan, ala apa nih? Ayo, Ken. Gelam enggak? Kayak gini. Ayo. Gelam, temenan. Yang meremehkan. Ya Allah. Gimana kakinya? Ayolah, tepuk tangan dulu buat Maya Estianti. Wes, makan iki. Mangan. Ini makan namanya. Makan yo. Iya, aku cilik-cilik gini makannya banyak. Gila. Ini namanya udang mie instan ala Maya Estianti. Oh, pasti enak. Penampakannya aja udah kurang ajar, Ayu. Ayu ya. Iki dhisik, Mbak. Eh, kok Mbak sih, ya Allah. Maaf ya, geng yo. Bunda, bunda. Kalau dipanggil Mas, aku langsung ngamuk, aku langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Bareng yuk. Enak, Mbak. Eh, Mbak lagi. Pelan-pelan. Cukup berapa? Enak ya, boleh silahkan. Ayo. Ayo. Ini makan ala Nikita Mirzani, tak tunjukin mau gak? Mau. Tunjukin mana? Ayo. Ayo, ini ala Tan Boy Kun. Tau Tan Boy Kun gak? Apa itu? Food vlogger terkenal Indonesia. Oke. Okay. Ala jenengan ya napa? Ala bawang ayu. Ini makannya biasa. Kalau kakinya jenengan gitu kalau makan ini. Tadi katanya bawang ala lesehan apa ala warungan ya? Kayak ala warungan ini ya. Gini ya. Gini kan? Ya Allah. Gimana menurut sampean ini? Indomie mie instan ini. Udang mie instan. Menurut jenengan ya opo iki rasane? Enak. Enaknya ya apa-apa, gurih atau apa topong nih lo? Gurih? Nggak? Dia nggak mau ngomong banyak kan? Lagi menikmati makannya diganggu ya ini lo. Oh iya, maaf. Maaf ya Allah. Enak ya? Aslinya jenengan orangnya suka makan apa enggak? Suka. Tapi kadang lagi gemuk, sekarang jadi makannya harus diatur lebih dikit. Oh gitu. Jenengan gemuk itu berapa kilogram kalau boleh tahu sih? 66. Dulu aku 52, 53. Waktu yang pakai baju Harajuku itu ya. Itu aku ngefans-ngefansnya sama jenengan. Terus malah guna jenengan aku tahu. Sekarang pindah aku nyanyi. Nyanyi. Oh iya iya. Lelaki buaya darat. Buset. Aku tertipu lagi. Wow, rumahnya banyak sekali, tapi aku ndak dikasih apa-apa. Wow. Sudah? Kan tidak dikasih apa? Lo laki boy, darat buset, itu kenapa Farida udah mau kawin lagi? Nggak ada rasa mbak. Mbak lagi, ya Allah. Cuma dibully aku yukeng ya. Habis loh, ini tinggal kepala-kepalanya doang. Wah, Bunda Maya habis, buat tangan dulu. Keren, wah. Yes. Setelah ini, jenengan kapok ndak syuting sama aku? Nggak perlu tak jelasin piring. Piringnya keren ya? Piringnya wong deso mbien ya, cuman mbien ya. Ini di rumah eyang-eyangku dulu makannya pakai piring kayak gini ya. Oh ya, aslinya kan Madiun. Jadi ya. Oh iya? Iya dong. Bukan Surabaya? Surabaya iya, tapi Bapak Ibu Madiun. Enggak. Jelatan ala Maya Estianti sekali lagi dong. Nurut loh di kono papai mau. Insya
ketua sih. Kamu, aku datang ke sini suruh masak menurut. Disuruh apa lagi? Deprek nurut. Iya. Disuruh apa lagi? Nyuci, abis itu nyuciin piring. Bercanda. Kurang ajar. Yeah. Pokoknya tak doain wes. Aku mau terima kasih banyak Bunda Maya mau syuting sama aku. Jenengan tuh orangnya humble banget. Terima kasih. Itu, tak doain yang nonton Fada Nurhan dari Sabang sampai Merauke dimanapun rezekinya lebih banyak dari rezeki Maya Estianti. Amin. Sugih kabeh. Ini enak banget. Makan lama banget sih ini, heran aku. Orang kaya makanya emang kayak gini. Gitu ya? Ceme, emang orang kaya itu makanya gini. Nah, gitu ya. Udang-udangnya semuanya dimakanin. Orang kaya deh, pro. Gak sehat, duduk, santri. Aku sering makan makanan mewah, cuman gak aku shoot. Kenapa? Kan hobimu makan toh? Enggak, karena yang nonton aku tuh lebih suka kalau aku makanan-makanan gerobak. Makanan kayak gini-gini, lebih suka tuh kalau aku tuh yang merakyat gitu. Coming soon, Fada Nurhan for Menteri Pangan Indonesia. Amin. Aku presidennya ya? Enggak. Ya wes. Can you imagine kalau di Indonesia tuh ada 10 orang seperti Bunda Maya Estianti dan 10 orang seperti Fada Nurhan, apa jadinya? Apa jadinya? Aku yang mengelola yang mahal-mahal, kamu yang murah-murah. Kurang ajar wong kita. Sampun nggih. Sampun. Kering lo tanganku iki, aduh. Ya sudah, sabarlah. Aku dibuatin lagu enggak? Ya boleh. Tapi mungkin menunggu saya senang suara lagi. Kalau saat lagi kalau aku udah meninggal. Wih. Loh kok gitu? Iya dong. Bes yo. Luan sekian, thank you very much buat Bunda Maya sudah meramaikan Cunul ya channel YouTube Fada Nurhan. Apa Cunul? Oh sih, seneng banget kalau aku ngomong salah sama Niki. Terima kasih buat timnya Bunda Maya juga. Pokoknya sehat-sehat buat semuanya. Stay happy, stay healthy, stay positive. Tonton terus keseruan Omeng yang pelok-pelok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam hanya di channel kesayangan kita bersama Farida Nurhan. Sumpah suaranya sama suaranya tuh loh koyok bledek lek wong gede banget ngalang-alang Fada Nurhan. Tapi enak kan? Enak. Enak kan? Enak beneran. Mbak cuciin. Enggak dorong lagi dorong. Nah, aku juga cari beneran suruh nyuci-nyuci kurang ajar pancennya. Aduh, Farida kira dipikir aku gak tau gini-ginian. Set. Oh, sekarangmu. Ah, puas kamu, yang penting kamu happy. Kapan lagi kok ngerjain Maya Estianti? Disuruh ngapain, Kak? Lagi suruh ngapain ini, Bunda? Balas dendam, dulu kan jadi TKW aku yang nyuciin. Sekarang liatin siapa yang nyuciin. Maya Estianti. Wow, kapan lagi dikerjain sama ini? Semper sih. Ini yang bawahnya belum. Anak lagi dorong. Bawahnya, bawahnya belum. Oh, belum sekarang. Busa pokoknya? Enggak, sekalian mau beli ya, Bos. Bawahnya belum. Iya, bro. Terus ini minyak juga ya, ntar ya. Ini minyak. Terus kamu yang tadi cuci ya. Sabar. Iya, sudah. Lagi gitu. Enggak, sudah ketemu kan, guys. Sampai.